Sukabumi nama saya di Kabupaten Bogor di Desa Wangun Reja. Mau ke Jakarta. Tahunnya saya sudah di Malaysia. Apa yang ngajak? Di bandaranya itu beda orang lagi. Enggak, waktu yang di rumah. Yang di rumah itu saya punya teman. Terus temannya kebetulan enggak sekampung. Jadi teman pun enggak tahu kalau saya dibawa sama orang ini. Ya, pas itu cakap sama si mamanya itu macam mana? Iya, saya mau kerjanya di Jakarta saja. Kerja apa katanya? Jaga toko. Dan itu kenapa kamu bisa sampai ke Malaysia? Iya, saya dibawa. Terus katanya dia bilang, saya juga heran kenapa saya harus ke bandara, kan kalau ke Jakarta nggak perlu naik pesawat, katanya nanti juga pulang lagi ke Jakarta gitu, Bu. Begitu waktu masuk ke ruangan imigrasinya itu macam mana? Masuk udah sampai ke bandara Malaysia. Gimana? Iya, terus saya tidak tahu, cuman saya kayak ini tangan saja, terus saya dipoto, taunya saya begitu saja. Terus saya ditanya-tanya begitu.